Keberadaan senjata nuklir di Israel hingga saat ini masih menjadi misteri. Pasalnya, negara itu tidak pernah mengakui kepemilikan nuklir secara terbuka. Namun, satu persatu petunjuk yang mengindikasikan Israel punya nuklir rahasia mulai muncul. Petunjuk pertama ketika seorang menteri di Israel berbicara soal penggunaan bom nuklir di Gaza. Menurut menteri tersebut, penggunaan bom atom di Gaza sangat mungkin dilakukan. Pernyataan ini membuat Kementerian Luar Negeri Rusia bertanya-tanya apakah Israel memang benar punya nuklir. Oleh karena itu, Moskow mendesak Badan Energi Atom Internasional untuk menyelidiki Israel. Petunjuk kedua diungkap oleh surat kabar independen online berbahasa Arab yang bersumber dari intelijen. Disebutkan ada total 2.000 tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Israel. Mereka memang tidak dilibatkan dalam perang di Gaza, namun sebagian tentara juga bertugas menjaga nuklir. Sumber tersebut mengungkap fasilitas nuklir Israel berada di dua lokasi. Pertama, di pusat penelitian nuklir Negev dekat kota Dimona, dan satunya lagi di gurun dekat Yavne, Israel Tengah. Tentara Amerika diduga menjaga fasilitas tersebut dari ancaman atau serangan calon sekutu regional Hamas. Belakangan, seorang jurnalis independen Sam Husseini juga mengatakan bahwa Amerika telah menghabiskan puluhan tahun untuk menutupi program nuklir Israel. Menurutnya, nuklir Israel yang tidak pernah terungkap telah memberikan kekebalan bagi para pemimpin untuk melakukan kejahatan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.